Halo guys, kembali lagi di channel saya di segmen YSJ Mukbang. Kali ini saya akan ajak kalian ke rumah makan. Kita akan makan menu. Kita makan cacangmyeon. Ini pakai color guys, pakai color guys. Oke guys, kita udah ada di dalam. Tadi sudah pesen campong 4. Biasanya di sini ada campong sama cacangmyeon. Tapi kalau cacangmyeon biasanya identik dengan ada babinya gitu. Tapi kalau campong kebanyakan yang review gitu nggak ada babinya. Oke, kita tunggu dulu sama anak-anak kawan-kawan. Ini ada Masam. Ada tentara Inggris, Bos. Kantong gun. Dan ini kamera dari Cilacap, guys. Udah masuk nonton. Ini udah dikasih makanan pembukanya nih. Ada tanmoji. Ini sama sambalnya nih. Sambal apa deh? Sambal kecap. Sama kasih air. Biasanya gelas-gelas di sini kayak gini nih. Kayak gelas. Oke guys, ini udah datang campongnya. Gede banget ini. Dalam campong ini banyak banget aneka-aneka. Ada timun, ada jamur hitam, ada cumi, terus ada kepiting, sama banyak banget bumbu-bumbunya. Ini satu porsi gede banget tuh, lebih dari dua kepala saya. Ini recommended banget yang suka pedas. Tapi nggak terlalu pedas ya mas, tapi kalau menurut orang sini pedas sih. Tapi kalau menurut kita, pedasnya nggak terlalu pedas banget. Nah, biasanya kalau orang Indonesia pakai ini lagi nih, pakai cabai lagi. Ini pun. Padahal udah merah banget nih, gede banget nih, dua kepala saya nih. Ada kepitingnya soalnya loh. Ini recommended banget, dopingnya banyak banget ini. Nih. Ada pokoknya banyak banget isinya, kenyang. Ini satu porsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau makan di campong itu ada sediain tong sampah pinggirnya kayak gini. Haris pengen bakso. Apaan yuk? Jangan bakso ya. Kuahnya merah banget guys. Memang orang yang ngomong-ngomong gitu. Bakso yuk. Tunggu. Apa? Memang orang yang ngomong. Ini. Bakso ya. Bakso yang ngomongnya ya. Nih. Gurita mini. Ini cumi gedenya nih. Yang paling suka ini di tempatmu apa namanya? Jamur sama jamur kuping. Jamur kuping ya. Ini jamur kuping hitam nih. Padahal enak banget. Apa nih ayu gitu? Ayu bosok. Ini sering makan, biar sering makan ya, Del. Tuku ya diguyung kamu. Aku pecah yang pink. Yang namanya ayu bosok, ayu bosok. Namanya tanmoji. Yang kuning ini. Gotok. Namanya tanmoji. Ini lobak. Cuman dicampur peperson nipis apa gitu. Aku sering makannya mana-mana tergumun. Gitu. Rasanya kecut-kecut, kayak ada lemon. Soalnya direndam ya, di air lemon gak? Cilik-cilik. Nah, ini asal nanti bentuknya ya, tau mana kembang. Ini orang tau mana, nanggup di Indonesia. Lumut-lumut. Kuahnya mantap, mantap jiwa. Aduh, udah bakal enak. Ini orang itu nyampe mah kaki kan. Kepitingnya
aduh. Tapi kalau jusok ada bonus ya. Jadi ini sing diumpin pas solatnya anu aneh. Jadi minyak kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal pres gitu ya maksudnya. Nah, habis jaring, eh. Bapinya banyak banget sih kalau campong. Sepesik. Tapi nasi sok sepesik. Buang bumbanya banyak banget nih. Hah? Buang bumbanya banyak banget. Pabrik jaring. Main gerah ini. Ini porsi yang gedenya sih. Ada yang porsi Sending. Kecilnya juga. Ini tadi dipesanin porsi yang gede. Main banyak juga. Tak emo. Nama betawu tadi 16. Iya, tadi. Ya benar. Tapi kan apa? Kepala saya ini dua kali kepala saya. Di mana? Iya. Nah. Kata terus tang lari. Kalau campur enaknya ada ini jamur kuping yang hitamnya. Yang di orang juta tapi kan enak. Put minta tisu dong, bukan tisu toilet ya sini. Panas banget apa? Kan gara-garanya apa? Gara-garanya kan gara-garanya betul. Gara-garanya kan makan dulu. Ini ada jamur juga. Jamurnya. Ini kepitingnya lumayan bagus ya. Orang-orang gedel. Orang-orang gedel. Kepitingnya pokoknya mantap jiwa ini. Anaknya apa? Tiduran di kamar. Aku anak orang gedel dia. Anak ini. Pertama ya. Iya, pertama ke jalan-jalan. Jalan-jalan maring bumbunya banyak kan. Maring pasar dewe. Hari terakhir nyong maring pasar kalau nalu belanja. Terus ditelepon sama Pak gurunya. Siang, udah jam 1. Mau absen pulang. Udah Pak sebentar. Gurunya gila kan. Bumbunya. Apa sih? Ini enggak ada bumbunya. Kemarin baru aja. Kali pernah ada. Kenapa nggak telepon atau cara kak? Iya, di C. Nong, bong balita kan Jepang kan, nong. Tuh ada kuahnya juga nih. Kacang ini cerita. Hampir 50% ya. Doping 50%, mie 50%. Pokoknya kalau di Korea wajib coba. Iya bro. Kalau di Korea wajib nyoba biji gogi. Biji gogi babi. Nah itu diedit sama samping. Diedit gambar som sama samping. Biji gogi tanda tanya gitu. Oh iya. Tapi nggak dapet sih gambar Sunda. Kuahnya udah mulai sedikit lagi nih.
tinggal sedikit lagi nih. Kita masuk ke del. Ini cuminya dari tadi dimakan terus masih ada terus. Dopingnya nggak pelit ya mas, dopingnya. Ini apa sih? Kecap. Coba sok, coba ini. Kecap asin. Kayak. Oh iya. Kecap asin ya? Nanya. Kena sih Ci, lepas mar nih. Kita pelanggan terakhir ya. Hantam sampai ke air-airnya. Titis terakhir. Ini spesial untuk naruh kameranya dikit banget. Sedikit lagi, pokoknya harus sampai habis. Udah habis guys, mantap. Ini gimana bos, nggak habis bos? Wih, Mahfud habis enteng. Oke guys, jadi di depan itu kalau kalian makan di sini ada free kopi, tinggal pencet tunggu, ini gratis Nescafe kopi. Ya udah guys, jadi gitu mukbang campong hari ini sangat mantap sekali sampai habis ke bumbu-bumbunya. Terima kasih sudah nonton ini videonya sampai akhir. Video selanjutnya, so kamsahamnida.